undang-undang, latihan untuk Ranger APM, dan juga bayaran baginya. Ya, sila, Ya Muhammad Menteri. Yang Muhammad Datuk Speaker, bayaran ataupun allowance kepada mereka yang bertugas sama seperti sukarelawan yang lain di negara ini. Tidak ada perbezaan. Jadi yang itu kita laksanakan. Saya kurang menyebut perkara ini supaya semua pihak melihat bahawa letakkan kesukarelawan itu di hadapan allowance itu nombor dua. Kalau kita letak allowance nombor satu dan orang melihat ini adalah sumber sebagai satu apa ni sumber pendapatan yang perlu diberi keutamaan. Keutamaan sekarang ni ialah sukarelawan first. Ada juga orang yang tidak menyertai APM syarat kehormat. Jadi mereka tak termasuk dalam senarai untuk diberi allowance. Jadi bagi mereka ialah sedikit sumbangan kepada masyarakat, kepada negara. Macam orang Islam percaya bahawa ini adalah kerja-kerja amal dia panggil, yang mana akan membantu kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi negara maju memerlukan ramai sukarelawan yang Muhammad. Kalau negara itu maju, tidak ada sukarelawan, maka negara itu tak maju. Negara maju diiringi dengan kesukarelawanan. Dulu saya sebut dulu, ini angka dulu yang Muhammad pun pernah menjadi dulu ya. Jadi ingat angka dulu 90-an. Bahawa Australia penduduknya masa itu hampir sama dengan kita. Tapi dia mempunyai 100,000 sukarelawan sokan. Tapi Malaysia mempunyai hanya 10,000 sukarelawan sokan masa itu. Sekarang ini sudah bertambah, Australia bertambah, Malaysia bertambah. Tetapi kalau kita tidak ada sukarelawan sokan yang ramai, kita menghadapi masalah untuk menggerakkan sokan di pangkat kampung. Sebab kadang-kadang kalau kita pakai pengadil mengenai bayaran dan sudah pasti sukar untuk mereka kumpul duit membuat bayaran dan sebagainya. Ini contoh sokan. Demikian juga hutan. Ramai daripada sukarelawan yang ingin menanam, memberi sedikit sumbangan, menanam satu pokok sekurang-kurangnya kepada negara, maka kita galakkan mereka beramai-ramai untuk menanam pokok. Akan ada satu kempen besar-besaran yang berbentuk rakyat Malaysia turun ke padang menanam satu pokok satu hari. Maka satu hari kita akan dapat 30 juta pokok. Jadi termasuklah semua pihak akan tanam, termasuk orang yang curi hutan pun tumpah menanam. Terima kasih.